nyanyi dulu dong. Nyanyi satu lagu. Nanti kan sesuai dengan relate sama kehidupan kamu. Sesuai sama kehidupan kamu gak sih pengalaman? Lagunya tentang seseorang yang kehilangan. Kita lihat aja besok nanti biar ada rasa surprise-surprise ya. Itu nih lagu lagu. Bocoran genre, Bang. Iya, aku sendiri terus sama Bang Anji, sama Bang Andre jadi kayak berapa lama hati sendiri ya tariknya? Oh, berapa lama? Itu 20. Enggak nyampe 20. Kalau aku nulis nulis terus kan, bisa dirangkum menjadi lagu segala macam itu prosesnya kayak seminggu dua minggu deh. Tapi emang pengalaman pribadi ya. Nah, ini emang pertanyaannya sih dulu males jadi penyanyi memang. Enggak, aku pengen apa ya? Pengen berkarya aja sih sekarang. Pengen berkarya. Kemarin seru banget dari mulai produksi penulisan sampai recording sampai arrangement musik itu proses yang menurut aku tuh seru banget ya, seru banget. Rasanya juga enak ya menuangkan keresahan dalam diri sendiri terus dituangkan menjadi sebuah karya yang kalau kata Bang Haji sebuah karya yang abadi. Jadi kan kita bisa mengabadikan sesuatu di situ. Sejak kapan sih nulis lagu? Udah lama sih sebenarnya. Nanti modelnya akan lu ini siapa? Model apanya? Kita lihat aja besok. Tapi prosesnya nulis lagunya itu selama 2 bulan kan tadi kan? Enggak, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oh ya, 2 minggu. Itu gimana mungkin sambil sedih, sambil nangis atau gimana? Kan kehilangan judulnya. Iya. Prosesnya lumayan ya banyak sedihnya. Tapi enak aku karena sering journaling atau nulis sebelum aku tidur jadi kayak enak aja sih. Makasih ya semuanya. Makasih. Kasih selamat tuh dia seorang suka menghadapkan uang dan